Dan maka berfirman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dari ilik dalam riwayat Nikita, riwayatan bahawa perjalanan ataupun keadaan manusia berkelompok-kelompok sewaktu tersugulan ilik alam kubur ataupun terbangkitan ilik kubur, ya, ternyata ilik dalam pasal niki dari Ar-Rahmanik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Ya, artinya berkatalah mereka itu, hai kiranya ajib kami, siapalah yang membangkitkan kami daripada tempat ketiduran kami hingga akhir hayat. Jarin ilik dalam riwayat, sebuah riwayat bahwa kebangkitan seluruh makhluk, seluruh manusia ilik zaman Nabi Adam sampai julu kiamat ilik kubur niki, teriwatan ilik dalam sebuah ayat sidi-sidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, manik Allah Ta'ala. Siapa tahu is, ya mak napiaran, ya unin dengan selamat terbangkitan ilik kubur. Siapa tahu is, ilik aksa tedam seni, ya unin dengan selapun lemak ketika terbangkitan ilik alam kubur. Dan kemudian maka menjawablah mereka itu, orang yang akan daripada orang mukmin. Jarin lanjut riwayat tentang unin selaput manusia saat baru terbangkitan ilik dalam kubur, ya usaijak sepetuwis ilik dalam taksa tinduk seni, maka ilik dalam sepuk riwayat arak berjawab sepuk dengan mukmin bersekali manik Allah Ta'ala ilik dalam Al-Quran. Dijadikan Allah Ta'ala yang bernama Rahman dan telah benar oleh segala Rasul. Jarin artin manik Allah Ta'ala dimin berjawab dengan sak mumin sak baru, jarin ya wah jenuh sak terjanjian sidi-sidi Allah Ta'ala bahwa selapuk manusia sairu pilih zaman Nabi Adam layak dimin wah meninggal dunia ketika terjadinya jelu kiamat niki terus yang terbangkitan ini alam kubur, maka ia terbenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya undang berjawab dengan sa'amumin niki dari wah tawijatin bahwa manik Allah Ta'ala sa'abaruk niki janjin Allah Ta'ala wah pasti yang bangkitan selapuk manusia mulai ilik zaman Nabi Adam laik sampai juru kiamat niki selapuk nak terbangkitan ilik kubur jadi bermacam-macam kelompok, bermacam-macam ruwet tergantung amal ibadah ilik bawun dunia niki, ya ilik dalam riwayat niki. Dan kemudian maka keluarlah mereka itu daripada kubur itu dengan tiada berkuasa lagi bertelanjang. Lanjut riwayat
mayat muterus selapuk dengan sak napiran tetuka elik kubur mulai zaman Nabi Adam sampai jelok kiamat niki. Apabila Nuh datang janji nasidah Allah Ta'ala, maka terbangkitan selapuk manusia niki muterus dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan perbuatan elik bawah dunia. Sehingga manik Allah Ta'ala, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum, manik Allah Ta'ala. Dan pada hari itu manik Allah Ta'ala, manusia senusul ilik kubur dalam keadaan berkelompok-kelompok, bahwa yang terperituk juk selapuk dengan saat terbangkitan senuh balasan tipa selapuk perbuatan ilik bawun dunia niki. Niki manik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditanyakan oleh Rasulullah daripada makna firman Allah Ta'ala, jarin elek dalam sopok riwayat baginda Nabi Muhammad SAW niki tetakenin ataupun teketuan sopok sahabat, jarin artin manik Allah Subhanahu wa Ta'ala. يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. الله yang artinya pada hari yang ditiup pada sangkakala itu, maka datanglah mereka itu berpuah-puah. Ketika ditanya Rasulullah oleh sebuah sahabat bagaimana ataupun berambil artin makna di sini anapiaran manik Allah Ta'ala sabaru yauma yanfahu fis suri fata'tuna afwaja, jarin elik dalam jelur senuh lemak kesungguhan manusia senuh dikeluarkan dalam keadaan berkelompok-lompok, ia terlihat kesungguhan kebangkitan di sini Allah Ta'ala sesuai amal perbuatan elik bawun dunia niki. Dan maka menangislah Rasulullah SAW hingga basah tanah daripada air dua matanya. Diminta takinin Rasulullah sahabat tentang makna ayat desida Allah Ta'ala sabaru, maka bergeretik penyerminan ataupun penentang Rasulullah niki nangis sampai basah tanah. Ilik dalam riwayat niki isi nangis Rasulullah SAW dengan berembih nasib umat diminta terbangkitan lemak ilik jeluk kiamat niki dalam keadaan berkelompok-kelompok, ya manik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian bersabdalah Nabi alaihi salam, lanjut riwayat ilik dalam riwayat niki arak basan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hei orang yang bertanya, engkau tiada akan daku daripada pekerjaan yang aman berserawasannya, dibangkitkan pada hari kiamat akan beberapa kau. Jarin dimin tetakenin si cukup sahabat, jarin berjawab Rasulullah, dengan sak berketuan bahasa Nabi, sak berketuan seni adalah perkataan persoalan sak-sak terbelik urusan desida Allah Ta'ala lemak manusia senoh yang terbangkitan dalam keadaan berkaum-kaum berkelompok-kelompok, yaitu 12 kelompok ia telah terbangkitan desida Allah Subhanahu Wa Ta'ala selapuk manusia mulai dari zaman Nabi Adam lain sampai jelur kiamat, dari yang terbangkitan dalam keadaan 12 kelompok tergantung amal ibadah yang musami sairup pilih bawun dunia niki. Dan adapun yang pertama dibangkitkan akan mereka itu atas rupa kerang. Dari puak pertama kelompok sak pertama ini dalam riwayat niki terbangkitan sida Allah Subhanahu Taala lemak elit tu sila kubur niki adalah dan bina barak ruang kerah ataupun monyih namun bahasa sasar niki godek, ya dua niat terbangkitan ini puasa pertama niki yang terbangkitan sehidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala barak ruang monyih, ya tanah terbangkitan berembi ruang aman dengan terbangkitan tak jeluk pertama niki puak pertama niki lemak dalam keadaan barak ruang monyih ataupun kerah niki.
Dan bermulalah mereka itu yang berbuat fitnah pada segala manusia, seperti barang yang menyebut daripada firman Allah Ta'ala. Kelompok saat pertama terbangkitan sidi-sidi Allah Ta'ala ila kubur lemak, iaitu dengan-dengan din bina baruan monyih ruan. Dari dengan saat terbangkitan kelompok pertama niki barak ruan kera ataupun monyih, sebab pegawaian ini dunia niki adalah girang fitnah batur, girang fitnah sesama manusia. Nah ya ampun terbangkitan lemak ila jelu kiamat niki adalah din bina barak ruan kera ataupun monyih. Ya terbangkitan sidi-sidi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu lawan bertobat dan insyaAllah bertobat mu terus dengan samun fitnah niki mu indeng maaf, insyaAllah yang terhapusan dosa insyaAllah ta'ala. Lagu lawan dewa indeng maaf dengan bertobat, maka pasti nak terbangkitan lemak jelu kiamat niki dalam kelompok saat pertama din bina berak ruan monyih. Ya tak terbangkitan insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti firman Allah Ta'ala, wal fitnatu asaddu minal qatl. Jarin marah sekali manik Allah Ta'ala ilik dalam Al-Quran, al fitnatu asaddu minal qatl. Jarin fitnah lika lebih kejam daripada membunuh. Sehingga dengan saat fitnah batur nika din bina lebih kejam daripada memati irat atau mati batur arun waya dan tiap fitnah batur. Sehingga barak sekali manik Allah Ta'ala, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ni ke lebih kejam daripada membunuh. Ya ampun terbangkitan dengan lemak sakirang fitnah sesama manusia niki, yaitu din bina barak manik lemak yelik puasa pertama ni ke terbangkitan si Allah Ta'ala din kelompok bina pertama monyih ataupun kera. Ya ruan jasa tak terbangkitan lemak yelik jelu kiamat niki. Dan pun kelompok yang kedua dibangkitkan mereka itu daripada rupa babi. Lanjut riwayat elek kelompok ataupun puasa kedua terbangkitan si Allah Ta'ala lemak jelok kiamat niki adalah din bina barak ruan bawi. Ya tan ya terbangkitan mu permi amal niki wa girang kembali bawah dunia. Ya pun terbangkitan barak ruan bawi niki mu malik tak kedua niki ya pelik seri teruk malik seri parah. Baru saat pertama niki barak ruan monyet, saat kedua niki barak ruan babi. Ya teruan terbangkitan lemak jelok kiamat. Sedangkan ni kan eru pelik bawah dunia lain solah jasad, enges gagah lagu sebab girang napi amalan niki. Ya ampun terbangkitan sidi-sidi Allah Ta'ala barak ruan bawi niki puak ataupun kelompok saat kedua. Dan bermula mereka itulah yang memakan suapan pada hukum seperti banyak yang disebutkan pada firman Allah Ta'ala. Terbangkitan si Allah Ta'ala saat kedua nikin dan bina barak ruan bawi baru, ternyata amalan dengan senuh ya girang-girang makan suap, girang-girang nyogok dengan saat sogok maupun dengan sekakan barang sogok niki masih ia salah doang niki. Nah ia pernah terbangkitan si Allah Ta'ala lemak puak kedua niki dan bina barak ruan bawi dengan kembi lirik dunia niki girang nyogok mulkaikakan barang sogok. Nah ia pun terbangkitan si Allah Ta'ala din bina barak ruan bawi walaupun iruh pelibawan dunia niki gagah enges lagu lemak di minyak terbangkitan niki sebab girang kakan barang sogok ataupun wan nyogok, maka niki yang terbangkitan lemak puasa kedua niki din bina barak ruan bawi. Ya puasa kedua. Dan adapun yang ketiga dibangkitkan akan mereka itu padahal buta lagi tercengang. Lanjut riwayat puak ataupun kelompok seketelur terbangkitan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala lemak jelok kiamat niki adalah dengan-dengan cak girang buta ternak nanuh terbangkitan si Allah Ta'ala din bina dalam keadaan buta mu tercengang-cengang ngangak-ngangak terus dengan kembir amalan lebon dunia
yang pernah terbangkitan dalam keadaan buta. Walaupun ilik dunia ni buta, lalu ketika dibangkitkan oleh Ta'ala, oleh Allah Ta'ala lemak niki, din bina barat dengan buta, mu ngangak-ngangak tercengang-cengang malik, mu berembir amal, berembir dosa bandar mun gawe, sehingga kita terbangkitkan dalam keadaan buta dari tercengang-cengang ni. Dan bermula mereka itulah yang mampu oleh mereka itu pada hukum seperti barang yang disebut pada firman Allah Ta'ala. Dari bermula dengan saat kebangkitan buat seketelu niki lemak din bina tercengang-cengang buta niki bahawa dengan niki lemak ia kira oleh bahawa dunia senuh melampaui hukum-hukum ataupun batasan Allah Subhanahu Taala. Dari din peduliin hukum-hukum syariat ini din peduliin melanggar doang sehingga melampaui batas ya ampun bermanik Allah Subhanahu Wa Taala ilik dalam Al-Quran. Wa idha hakamtu nas. Dari artin manik Allah Ta'ala di kisah baru ni berembi arak manik Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga dengan-dengan sak melampaui batas hukum ilik bangun dunia niki seolah-olah nin sadu, nin hargai, nin taatin perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ia pun kebangkitan dalam keadaan buta dan tercengang-cengang niki kelompok maupun puak sak ketelur. Dan apabila kamu menghukumkan antara manusia bahwa kamu hukumkan dengan adil bahwasanya Allah Ta'ala yang sebaik-baik yang mengajarkan akan kamu dengan bahwasanya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Ketelun puak seketelun terbangkitan si Allah Ta'ala sak baru dalam keadaan buta mu tercengang-cengang bahwa dengan niki girang makan suap girang makan sogok dengan kembi sogoan ataupun suapan niki dia solah. Nah yang pun dengan sak tukang nyogok maupun tersogok niki yang mengundang dosa namun dia bertobat sehingga lemak dia minat terbangkitan si Allah Ta'ala dengan sak girang makan suap ataupun barang sogoan niki yang terbangkitan dalam keadaan buta niki manik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun buah yang keempat dibangkitkan akan mereka itu dalam keadaan tuli lagi keluar. Lanjut riwayat puak ataupun kelompok sekempat kebangkitan si ini sedar Allah Subhanahu Taala lema ilah dulu kiamat yaitu dalam keadaan gedok. Ya tanda kebangkitan si Allah Taala walaupun ilah dunia niki gedok lalu lemak di mata kebangkitan si Allah Taala ilah dulu kiamat niki dalam keadaan gedok. Buat kembali apa amalan gawin kebangkitan dalam keadaan gedok. Dan bermula mereka itulah yang ajaib dengan segala amal mereka itu. Lanjut riwayat ia kembik gawin cukup kelompok ni kilemak terbangkitan sedisida Allah SWT dalam keadaan gedok ni dengah sehinggaan dengan niki girang ujub girang sombong si amal. Nah ia pertebangkitan dalam keadaan gedok dari dekat sombong niki bapak ibu dengan sombong si amal ujub si amal niki ni ganggu baru dia bersedekah sejuta mu sombong itu doang ini seluruh dunia obat itu dia cari. Nah ini kita masuk sombong cari. Nah yang pun dengan sabarat niki maka yang terbangkitan si Allah Ta'ala lemak dalam keadaan ketok ini di tengah ilik dunia doang di tengah berambil yang nasib di tengah anda layak sentuh doang si tanpa tak ingat apa lagi ini akhirat lemak jeluk kiamat di tengah berambil uni walau alam niki ya ampun oleh karena itu delik-delik bawang dunia niki makin kali sendik mau terbangkitan dalam keadaan gedok niki lemak sehingga dindik baik diujub ataupun sombong ini amal. Nah ya terbangkitan dalam keadaan gedok apabila ujub ataupun sombong ini amal soleh niki. Dan seperti berfirmanlah Allah Ta'ala lanjut riwayat arak manik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna Allah la
artinya bahwasanya Allah Ta'ala tiada kasihakan orang yang adalah ia berlinggang-linggang, bermegah-megah. Dari arti manik Allah Ta'ala sa'baru, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalin fakhur. Manik Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala senang, tidak menyukai dindaman dengan sak berlenggang-lenggang di dunia ini. Begaya-gaya tan hirup beli bawah dunia ini. Kekayaan Allah Ta'ala. Dengan kami yang berusaha ini sebagai abdi panjang kepada sidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serat tawaduk bertanak. Rendah diri tawaduk bertanak. Semakin diinjak masih tidak merumun tanak ini. Lalu ketika amal si tujuk, amal soleh si bangga, bengak anak biara si takabur, maka ia pertebangkitan si Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan gedok lemak apabila dia ujub ataupun sombong si amal soleh niki. Dan adapun buah yang kelima, dibangkitkan akan mereka itu mengalir daripada mulut mereka itu akan nanam. Lanjut riwayat oleh puak sekelima terbangkitan sidi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senolai mak terbangkitan dalam keadaan ngelek ataupun nanak. Ngalir nah darah napi arah bibih darah dan nanah oleh bibih ya terbangkitan sidi Allah Subhanahu wa Ta'ala niki puak sekelima ngelek ngalir darah maupun nah oleh bibih bila nalik sakaduan malik elaan niki belu sampai ngeros tanah ia kebelu elaan dengan niki dikembik mukbermi amalan lek bon dunia lain ia pun nak terbangkitan kuasa kelima niki din bina nanah napun nadarak ngelek kelip biwi mutus elaan niki ngeros juk tanah ia tanda terbangkitan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bermulalah mereka itulah ulama yang bersalah-salahan. Perkataan mereka itu akan perbuatan mereka itu seperti firman Allah Ta'ala. Dari puak ataupun kelompok sekelima nikin din bina subul elak sampai tanah muterus ngelek darah ilik biwih matun nanah ilik biwih malik dan bina dengan niki yaitu para ulama saat bersalahan perkataan saat bersalahan basir bersuruh berjamaah lagu nyandik berjamaah niki contoh para ulama-ulama yang bersalahan perkataan bersuruh bersedekah ni dan bani bersedekah bersuruh berjamaah pada berjamaah jamaah ya basir nyandik berjamaah tedam dan pirit termulai ni aniki termasuk ulama yang bersalahan perkataan daripada perbuatan para sekali manik Allah Ta'ala. Tak muruna nasabil biratun sawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tak muruna yang artinya adakah kamu suruh akan manusia dengan berbuat baik dan kamu lupa akan diri kamu hingga akhir hayat. Dari arti manik Allah Ta'ala sabaru atak murunan nas mut pada suruh manusia seno pegawai kebagusan lalu lupa ajuk diri ndak jawe dia perusahaan ini sekedar bersuruh doa berjamaah bersodakoh halil majlis taklim selaku bersuruh perintahan jamaah lagu saat bersuruh ini ndak jawe ini nah ya pun tempat kita si Allah Ta'ala lemah lin bina sugul darah nanah ili biwi muterus elak ini ngeros sampai tanah ya yang tanya tempat kita si Allah Subhanahu Wa Ta'ala puasa kelima ini adalah ulama-ulama sandin sesuai perkataan dari pegawaian niki ia tanda kebangkitan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun buah yang keenam dibangkitkan akan mereka itu adalah jasad mereka itu luka daripada api neraka.
menurut riwayat elek kelompok maupun puak sekepitut tebagitan si Allah Ta'ala dan bina jasad ataupun awak niki wah koto elek api neraka niki yang tebagitan niki dengan sak girang kembi sehingga sak tebagitan dalam keadaan awak niki wah koto ones api neraka namun merembe amali dunia niki ternyata dengan niki wan girang berdusta wan girang berbohong jadi dik girang jujur. Ini lah undakan dengan Ali masih di jujur. Mbak tahu, ketuaan si jamaah nanti contoh. Mbak tahu, tuan guru contoh dengan Ali. Mbak tahu, niki jalan di Bali. Di Bali ini kita masuk di jujur. Dengan bahasa Nabi, Iyakum bisidaki fa'innas sidaki ilal birri fa'innal birri ilal jannah. Bahasa Nabi, awkama qala. Jadi hendaklah kalian bersikap jujur. Sehingga kejujuran niki mengantar ke kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Niki bahasa Nabi. Dari ia ampun dengan sa girang berdusta, girang berbohong dengan napira secara bahasa kasar niki jak lekak ataupun berhubung niki, maka yang terbangkitan si Allah Subhanahu wa taala lemak elik dalam kelompok sak kepitu niki dan bina sak kanam niki dan bina awak niki wah kotong elik api neraka. Ones kotong wah api neraka gelombong-lombong dari niki. Ia tak terbangkitan dengan sekirang berdusta elik bawun dunia niki. Nah jalan terbaik adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki ia jalan sebaik-baik jalan. Dan adapun yang ketujuh dibangkitkan akan mereka itu dan bermula tapak kaki mereka itu akan atas dahi mereka itu padahal terikat dengan uban mereka itu. Lanjut riwayat elek puak sekepitu terbangkitan sida-sida Allah Subhanahu wa taala niki lemak elek jelo kiamat adalah nimbine kedua telah naik niki arah elek kendingan mu terus demen dua keselekot naik elek kendingan tali malik isi tali ubun-ubun tali semangat niki satu tali naik menuju berambe tetak lampak niki bapak ibu menuju pada mahsyar niki berambe tetak lampak lambara niki tetiak terbangkitan mu berambe amal sewaktu niru pelebon dunia ketika iru pelebon dunia ini berambe amal menjawek napi amal menjawek tetap niki sehingga sampai terbangkitan lemak jelok kiamat ilik kuat sekepitu niki kedua naik niki arah ilik atas ulun mutur tertali isi ubun-ubun berambe tetap lampah niki bapak ibu bau sit bayangan sedangkan petaik naik sesuai dalam kita tahu maupun lagi seduaan malik kiri kanan ilik semangat tertali malik naik. Nah iya ampun tebangkitan dalam keadaan sak barat niki muksengan kembi iya ampun tebangkitan barat nikita dan bermula bau mereka itu lebih busuk daripada bangkai lanjut riwayat ndek sak tertali kedua naik jok ulun si ubun ataupun tali semangat malik malik bau niki dan bina paisan isi bangki malik iya tan teriwatan ini dalam riwayat niki. Dan bermulalah mereka itu mengikut mereka itu akan salah dan akan kelezatan dan yang haram seperti firman Allah Ta'ala. Riwayat dengan sak kebangkitan naik nilai atas ulu terus tertali isi ulu semangat sak baruk niki bahwa dengan niki sak girang tirutan hawa nafsu ini sak barang-barang sak haram niki miru contoh makin andin dia turutan nafsu milik ngenam tuak andin atau minuman keras muturutan hawa nafsu terus sak haram-haram mai si turut maka ia yang tenak terbangkitan tenak jeluk kiamat dengan sak girang tirutan hawa nafsu dan bina barang dan kedua naik niki arah ini ulun terus tertali si bulu semangat kembali ia tenak terbangkitan si Allah Subhanahu wa taala terus ambu niki paisang isi bebangki tenak terbangkitan si Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran lanjut arah manik Allah Subhanahu wa taala ula الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
yang artinya dibangkitkan akan mereka itu dan bermulara mereka itu akan segala mereka itu yang membeli oleh mereka itu akan hidup dunia dengan akhirat. Allah Ta'ala sabaru ulaikan ladhi nashtarawul hayat tad dunya bil akhirah. Malik Allah Ta'ala yaitu orang-orang dengan sabeli tapi orang dengan sabeli dunia niki isi akhirat menjual akhirat isi dunia niki contoh ini narak dan pengajian ini milih palingan begawian doang peti kepeng doang ini lemancing ini banyak lemancing yang dikenal isi tugas akhirat. Dengan akhirat niki wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat niki lebih baik dan lebih kekal. Nah, dengan sagirang sandak akhirat untuk dunia, sandak pengajian untuk dunia ngani contoh niki, maka dengan niki lemak enta bagilah si Allah Taala lemak din bina. Kedua nae niki arah elik kending ataupun ulun mutus tetali si gunung semangat dan malik mutus ambu niki din bina baisan si bebangki. Nah, dengan niki termasuk dengan sagirang jual akhirat isi dunia ataupun beli dunia isi dunia doang dari denuah pengen akhirat jadi arungu dunia doang menrungu enggak merungu saya sampai lelah sampai sakit dunia doang sedangkan akhirat modal ketingat hadir di majelis taklim doang saja masih luar biasa lebih baik daripada 1000 rakaat pahala apalagi ini ya anu niki anu kirun kebeli pala nilik dalam majelis taklim. Jadi ia unin mana biaran nilik dalam riwayat niki bahawa dengan sajual akhirat isi dunia niki maka niki termasuk dengan sarugi lemak yang terbagi tangan si Allah Ta'ala. Kedua naik niki arah ili atas ulun muterus tertali kedua naik niki isi ulun semangat bulun semangat ia isi tertali muterus din bina ambul niki baisan isi kebangki malik dengan kembir menjual akhirat isi dunia. Ani kada sa jual dunia untuk akhirat baru betul. Jual dunia ndek lo berdagang sekali, hadir di majelis taklim. Ndek lalu mancing sekali, berjamaah di lekat. Ndek lalu mikah tadi yang tapi kredit, andi ara kena. Menjual dunia sebab akhirat, nah ya betul rugi. Lagu lamun sebalik, mangka na yuridu harsa dunia nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Malik Allah Taala. Saya jua samilik tanaman dunia kebaikan dunia yang kican yang tebing si Allah Ta'ala lagu sebalik kan lain makhluk akhirat nerbang dengan jemik buat tebing ini dunia itu yang merungut dengan ini dah rumah akhirat tebing si Allah Ta'ala tekijan sugi tekijan sehat luik mobil luik bangkat lagu dunia itu yang bangun ini narat bayar di akhirat maka termasuk dengan sahruki namun barak niki. Dan ada pun buah yang ke-8 dibangkitkan mereka itu seperti mabuk darba lah mereka itu ke kanan dan ke kiri. Riwayat elek puak sekebalu niki ataupun kelompok sekebalu terbagi dan si disini Allah Subhanahu wa taala dan bina barat dengan mabuk barat penang niki terbagi dan anoleng barat dengan mabuk niki warabak kiri kanan terbagi dan si Allah Subhanahu wa taala memberi amal lain niki hirup bilik bangun dunia niki sengan kembi sengan terbagi dan lemak dan bina barat dengan mabuk kiri kanan lain milik rebak doang dan niki terbagi dan si Allah Subhanahu wa taala. Dan bermula mereka itulah yang menegak oleh mereka itu akan hak Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Dari kelompok kebalu saat kebangkitan si Allah Subhanahu Wa Ta'ala niki dan bina barat dengan mabuk ke kiri ke kanan niki adalah dengan sakirang tahan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi den tunaian hak Allah Taala. Contoh niki secara ringan sembahyang niki adalah hak Allah Taala. Wajib dia sembahyang mun dia sembahyang. Wajib berzakat dia berzakat. Wajib ini majelis taklim hadir
ndek lalu ngaji. Anak ya berhak Allah Ta'ala niki, ndek sampeyan ndek jalanan perintah Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala. Nah ya petepak kita lemak jeluk kiamat niki, din bini berdengan mabok kiri kanan lain milir rebak. Ya tante-tante nilai dalam riwayat niki. Dan seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, lanjut arak manik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya, artinya hai segala mereka itu yang berimanlah, mereka itu menafkahkan oleh daripada baik yang barang baik akan barang yang sahaya kamu hingga akhir ayat. Dari artin malik Allah Ta'ala sabar, ya ayyuhalladzina amanu, dan dengan sabar iman malik Allah Ta'ala amfiqu, nafkahkan, kesurut nafkahan harta benda sak tinggi si Allah Ta'ala niki, isi barang-barang sak solah, dapat bersedekah niki sak solah-solah, bapak ibu dia sak wah basu-basu si bersedekah sak solah-solah. Nah ya pun malik Allah Ta'ala sak baru, kesurut bersedekah isi rezeki sak tinggi jalan si Allah Ta'ala niki, isi barang sak solah-solah, ya pun ada terima si Allah Ta'ala, lagu lumun bangsu si bersedekah, contoh naik anduk makin jangan ribansu waktu lu jelu tidak rekenun, tidak telus dengan sedekah niki. Nah kalau saya menalin masak, ya insya Allah niki baru dia semangat, apalagi bebalung baru masak, luar biasa semangat dengan bergelur namun apa sudah akan lapah tidak rahangan dengan gemi nanti barang sholah, ya pun malik Allah Ta'ala, ya ayuhal ladina amanu amfiku, maka berinfaklah malik Allah Ta'ala isi barang sholah-sholah sa'amuk hijamuk be malik Allah Ta'ala. Dan adapun buah yang kesembilan dibagikan akan mereka itu dan atas mereka itu daripada baju, daripada minyak nana. Kelompok maupun puak setebalu tebakitan siri-siri Allah Subhanahu Taala niki lemak dan bina kelambi niki ilik minyak tanah atau minyak gas searah ilik api neraka. Nah ya terhadap tebakitan si Allah Subhanahu wa Taala berminyak panas niki bapak ibu di minyak tanah setejolik renteng lagu minyak tanah seilik neraka niki ini neraka api neraka lah jari ya si nak berkelambi niki berminyak panas. Nah, dengan kembi dengan niki sebaru tebakitan ini dalam keadaan kelabi niki dan bina ini minyak tanah api neraka ia terhadap tebakitan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bermula mereka itulah yang tiada suci daripada mengumpat. Dengan sak kebangkitan ilik puak kebaluk niki baru dengan niki dan bina kelambi niki ilik minyak tanah api neraka muterus dengan kembi sengan din luah suci ilik mengompet ngompet dalam purung ngompet batur dalam purung diri jadi luah ompet dengan doa menendeng dengan sak dik milih ngaji lho ni yang din milih ngaji dengan sak dik milih berjamaah ni masih lebih yang senang dik milih berjamaah yang tak. Nah, niki jadi salah doa dari lamun ngompet niki dua dosa. Pertama untuk Allah Ta'ala, kedua dengan sahabat ngompet lain dosa. Namun ini maaf juga dengan sahabat ngompet, maka sampai dulu kiamat pastinya tutup dengan sahabat ngompet. Lalu lamun Allah Ta'ala jangan maaf pak, mun ampuni. Lalu lamun dengan sahabat ngompet niki jangan dema dulu, lamun dema ini ridha, ini sahabat sakuta. Ya ampun, dua salah dari dua dosa. Nah ya ampun, bahkan arak dalam sopuk riwayat niki mengompet niki lebih kejam daripada 27 kali zina. Niki tersebut di dalam kitab Bidatul Hidayah. Ngompet niki lebih kejam daripada 27 kali zina. Dengan saya ngompet niki barbar. Namun niman tunas maaf Allah Ta'ala malikai dengan sama kompet. Maka nikman terredoi si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran,
lanjut seperti balik Allah Ta'ala ilik dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wala tajassas. Yang artinya jangan kamu mengais-ngais kekaifan orang lain, dan jangan kamu mengumpat setengah kamu akan setengah. Allah Ta'ala sabar, janganlah kalian ataupun kamu menyebutkan aib-aib orang lain. Rasul Nabi kata siri Allah Ta'ala tersebut-sebut dengan aib orang lain untuk memotong termalik tersiri Allah Ta'ala dengan kami dosa sebelah lalu namun diman ini maaf di tengah saat bersangkutan memotong mutiur makan diman atau maafan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai dulu kiamat niki ya pun berat mengobat niki Bapak Ibu ya pun lawan bau ya kuat-kuat istighfar daripada tak ompat sesama muslim. Dan adapun yang ke-10 dibangkitkan akan mereka itu keluar lidah mereka itu daripada tengkuk mereka itu. Kesepuluhan ataupun kelompok kesepuluhan terbangkitan siri-siri Allah Subhanahu Wa Ta'ala niki lemak dan bina dengan niki sogul elaan ini kena kau dia jalan sogul elaan niki iwan kembi dengan ini sampai sogul elaan ini kena kau niki ubilu elaan malik dia dah kau ubilu sampai selanggah ini kena kau dia jalan sogul elaan niki terus telinting ini belum malik dengan kembi wan gawe apa wan gawe ini dunia sampai saat kebangkitan ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan enak niki subul bilu mu ilik kena kok ini subul dan bermula mereka itulah orang yang suka mengadu-adu. Riwayat dari dengan sak terbangkitan lemak nike elek puak sak kesepuluhan maupun kelompok sak kesepuluhan elek nike sugul bilu lagu kena kau penjalan dengan sak baru nike kirang adu-adu batur kirang pelagak-lagak batur artinya be sak tan saling beri batur doang entah be dan cari sak sili batur doang entah arak doang tan sak di iya iya ampun kirang mengadu-adu niki tanah terbangkitan si Allah Ta'ala lemak julu kiamat ela aniki sukul mubilu malik mu kena kok dalamnya sukul ela dengan judul jalan sukul ni muri jalan sukul ela anak Allah 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 ni dari ia tanda tersisa di tempat kita si Allah Ta'ala ini merupakan siksa tergantung amal soleh jadi bangun dunia ini. Dan adapun puak yang tersebelah dibangkitkan mereka itu padahal mabuk ialah mereka itu. Kita bangkitan si Allah Subhanahu Wa Ta'ala lemak din bina barat dengan mabuk tak minuman keras ni kita ya terbangkitan si Allah Ta'ala din bina rebak-rebak diri pedang-pedang diri ia terang terbangkitan si Allah Ta'ala dari wan kembi ni kisah yang tak terbangkitan dalam keadaan mabuk diri. Dan bermula mereka itu yang berkhobar-khobar mereka itu di dalam masjid dengan khobaran dunia seperti firman Allah Ta'ala. Dari
dalam puak ataupun kelompok sak kesolah sedikit terbangkitan si Allah Ta'ala lemak dan bina beradaan mabok ternyata lihat bawah dunia kirang bercerita masalah dunia lihat majid saya terbangkitan si Allah Ta'ala dalam keadaan mabok ini lawan ini tak semain jenazah arak doang luruan masalah dunia di masalah akhirat kira bawa merampai kakak nonin dikir masuk dunia masyarakat apalagi hal-hal perdagangan berpas di majid maka din tolah niki maka lawan ingat niki jak kuat-kuat istighfar astagfirullahaladzim dunia mutiur lawan akhirat jendek tersilih salah ta'ala nah lawan dunia doang mutiur ketik ajak berjamaah di majid lagu bareh dia selesai sembahyang berjamaah penuh-luhuran dunia mutuhuran pira ara pangkat pira sampi bil tak ngawis macam ketiur pira bawang jual-jualan tak balik lawan tiur nah ya ambil terbangkitan lewat elit dalam kali sekali si Allah Ta'ala dalam keadaan mabuk dengan sakirang raus dunia elit dalam masjid dengan masjid niki adalah tak ibadah tu baitullah tak ibadah kepada Allah SWT zikir ngaji supaya istighfar elit masjid ni kan raus masalah masalah lain niki elit dalam masjid dan seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran lanjut arah malik Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa innal masajid Allahi fala tad'u yang artinya bahwa segala masjid itu adalah tempat beribadah kepada Allah. Maka janganlah kamu berkata-kata yang lain daripada ibadah kepada Allah. Malik Allah Ta'ala sesungguhnya masjid seno adalah tal ibadah untuk Allah Ta'ala mudendek banyak ngeraos selain ibadah kepada Allah Ta'ala dan ini Malik Allah Subhanahu Ta'ala ini dalam Al-Quran dan adapun buah yang kedua belah dibangkitkan akan mereka itu atas rupa babi dan bermula mereka itulah yang memakan mereka itu akan harta riba puasa kedua las puasa terakhir ni kita bangkitan sini sudah Allah Subhanahu taala lemak dan bina barak ruan bawi malik yatullah malik terbangkitan sa puak ke-12 ni adalah dan bina barak ruan bawi malik dengan kembali amalan sampai terbangkitan barak ruan bawi ini dalam kelompok sa ke-12 ni takriban kalau jari dengan sa terbangkitan dan ini dulu kiamat ini puak ke-12 ni dan bina barak bawi dengan girang kaken barang riba dengan girang makan barang riba niki ya ampun ya terbangkitan si Allah Subhanahu wa taala lemah ini di kiamat niki dalam keadaan barak ruan bawi ya terbangkitan si Allah Subhanahu wa taala dan seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an lanjut arah manik Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang suka memakan riba maka itulah perbuatan yang dilarang dari arti manik Allah Ta'ala sabaru la ta'kulur riba aga'afam mudu'afah tersebut dindik kakan barang riba berganda-ganda manik Allah Ta'ala tersilik jangan kembik riba niki adalah sopok makanan yang haram ya kelur kaken lawan kira maka riba pirip-pirip lebati lawan riba nikin desa Allah
dengan kembe barak manik Allah Ta'ala sak baru. Janganlah makan-makan barang riba. La ta'kulu riba adha'afa. Dan janganlah kalian memakan barang riba berganda-ganda dengan kembe. Niki termasuk dosa beli. Ya ampun, itu sih kakak riba. Ini terpenganak kepeng. Nah, niki termasuk riba besar. Itu parah. Ini agak penganak kepeng, Bapak Ibu. Dengan selaku harta benda seandain betul terboyaan mau niki termasuk barang riba. Termasuk 2 juta tersinggah oleh 3 juta. Niki masih riba. Arah niki. Dari yang ilik dalam akhir riwayat niki. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bangkitan manusia lewat ilik zaman Nabi Adam sampai di kiamat niki. Saya kuat terakhir niki kuasa ke-12. Din bina barak bawi menerus mabuk malik. Dengan kembir dengan saya baru niki kirangkakan barang riba niki. Oleh karena itu ilik akhir riwayat niki dia tulis maaf. Seandain arah kesilapan kehilapan dalam penyampaian niki.